Saya kalau bisa jadi pembantu sebagai seorang sahabat mau banget, karena apa? Saya tahu sahabat saya memang baik. Baik, dalam arti kata di mata saya baik, untuk menjamin ya nggak masalah, saya akan menjamin, maksudnya Bang Haji aman. Aman lah, maksudnya nggak bakalan itu sahabat saya juga lari atau menjadi buronan. Gitu, jadi kalau untuk menjamin bahwa sahabat saya tidak akan jadi buronan, saya berani jamin. Banyak nih korban baru yang berpikir. Aduh, itu nggak tahu ya. Kalau namanya korban, tanpa barang itu susah banget ya, bukti. Apa namanya bilang korban? Nanti ada orang di jalanan bilangnya korban juga, nong. Mbak Indah, kalau buat menu hari ini itu menu permintaan Bang Ipul atau emang Mbak yang mau ngasih? Doain aja yang terbaik ya.